Hai, what's up? Welcome back with me, I Kim. Sudah berdua kali kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror ya teman-teman. Cerita story horror kali ini berjudul tentang Terror Spider-Man, Oh My Love. Oke, jadi baru-baru ini tuh lagi viral film Spider-Man terbaru ya teman-teman. Yaitu, kalau nggak salah judulnya itu Spider-Man No Way Home ya. Dan di cerita story kali ini, judulnya itu Terror Spider-Man ya. So, apa yang dimaksud dengan teror Spider-Man ya? Apakah Spider-Man meneror orang-orang? Spider-Man itu kan adalah seorang pahlawan, teman-teman. Oh my love. Ya, mungkin daripada kita penasaran, mending kita langsung aja menuju ke cerita story horornya, oke? Apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah gering? I don't know. So, kita masih banyak omong. Kita akan langsung mulai aja in 1, 2, 3, let's go. Nick, okay, kita dapet chat dari si Nick ya teman-teman. Lily katanya, okay, nampaknya nama kita itu si Lily ya. Iya Nick katanya, aku lagi di rumah kakak aku kata si Nick. Terus? Aku kan gak nanya kata Lily. Oh my love, langsung to the point ya si Lily ini. Aku lagi di rumah kakak aku kata Nick, okay. Aku nungguin rumah kakak aku katanya. Oke, okay. Aku gak nanya nih kata Lily. Serius ini kata Nick. Iya terus katanya. Oke, okay. Aneh banget sih Nick ini. Padahal si Lily tuh gak nanya, tapi dia kok malah bilang kalau dia itu lagi di rumah kakaknya gitu kan. Padahal si Lily ini sama sekali gak nanya dan mungkin gak peduli gitu. Kakak aku lagi pergi, jadi aku suruh jaga rumah dia kata si Nick ya teman-teman. Tapi nanti malam juga pulang katanya. Nick, aku gak paham kata Lily. Aku gak nanya loh, kenapa kamu bilang hal itu ke aku katanya. Oke, emang aneh banget sih Nick ini ya teman-teman. Aku mau minta saran kata Nick, oke. Jadi katanya dia mau minta saran ke si Lily. Saran apa loh? Dari tadi ada yang ketuk pintu katanya. Tamu mungkin kata Lily. Aku buka jangan kata si Nick. Ya buka aja katanya. Kalau tamu itu mau ke kakak kamu, bilang aja kakak kamu lagi gak ada di rumah kata si Lily ya teman-teman. Simple kan katanya. Gitu aja kok minta saran ke orang ya si Nick ini. Iya simple kata Nick. Oke. Tapi lihat tamunya katanya. Tamunya Spider-Man teman-teman. Dan kok agak aneh ya wajahnya. Matanya kayak apa ya, kayak terlalu renggang gitu. Jadi kelihatan aneh teman-teman. Nick itu Spider-Man kata si Lily ya teman-teman. Iya Lily kata Nick. Dia yang ketuk pintu rumah kakak aku katanya. Oh jadi yang ngetuk pintu itu Spider-Man. Makanya si Nick ini bingung ya dibuka atau enggak gitu kan. Dan aku gak berani bukain pintu karena aku takut katanya. Oke, okay. Penampilannya mencurigakan banget. Oke, okay. Iya juga sih. Kalau orang normal ngapain juga namu ke rumah orang pakai baju Spider-Man katanya. Gak ada sih orang normal yang kayak gitu ya. Kecuali kalau mau ngeprank. Dan kecuali kalau mau buat konten gitu kan. Siapa tahu Spider-Man itu udah YouTuber teman-teman. Iya kan kata si Nick. Jadi gimana nih aku bukain jangan ya kata si Nick. Soalnya dia gak pergi-pergi. Oke, jadi Spider-Man itu gak pergi-pergi, malah ngintip di jendela gitu kata si Nick. Aku gak tahu kata Lily. Jangan deh, jangan dibuka katanya. Kalau enggak tanya dulu ke kakak kamu kata si Lily ya teman-teman. Iya sih mending tanya dulu ke kakaknya si Nick ya. Aku udah nanya ke kakak aku tapi HP-nya gak aktif kata Nick. Hih serem katanya. Oke jadi siapa orang yang pakai baju atau kostum Spider-Man itu ya teman-teman. Apa tujuannya dia mengetuk pintu rumah kakaknya si Nick. Eh dia pergi. Dia udah gak ngintip lagi kata si Nick. Oh nampaknya Spider-Man itu udah pergi ya teman-teman. Yakin kata si Lily.
Nggak tahu sih. Tapi dia udah nggak ada di jendela, kata Nick. Oh, siapa tahu dia masih ada di depan rumah kakak kamu, katanya. Iya sih, siapa tahu masih ada gitu kan. Cuman dia nggak ngintip di jendela gitu. Ya udah, bentar aku cek dulu ya. Dicek keluar maksudnya. Nick, kalau Spider-Man itu masih ada gimana, kata si Lily ya teman-teman. Loh, tadi itu dia takut gak bukain pintu, tapi sekarang malah pengen ngecek gitu kan. Lily, kata Nick. Okay. Apa, Nick? Aku udah di luar. Ternyata Spider-Man itu beneran udah pergi. Tapi, okay, Spider-Man itu beneran udah pergi, katanya. Tapi apa, kata Lily? Ada tapinya nih. Apa? Di pintu rumah kakakku ada tulisan, katanya. Oh, ini tulisannya, teman-teman. Zaki, kita akan bunuh kamu, katanya. Zaki siapa, teman-teman? Apakah tulisan itu ditulis oleh Spider-Man tadi? Zaki, kita akan bunuh kamu, kata Lily. Nick, Zaki siapa? Dan yang nulis itu siapa, kata si Lily. Zaki adalah nama kakak aku, kata Nick. Oke. Jadi nama kakaknya si Nick ya teman-teman. Oh my love. Zaki itu nama kakaknya si Nick. Dan kayaknya yang nulis ini adalah Spider-Man yang tadi, kata Nick. Ya siapa lagi coba? Orang yang mencurigakannya cuman orang yang pakai kostum Spider-Man tadi ya teman-teman. Ya ampun Nick, berarti Spider-Man itu beneran orang jahat, katanya. Oke, jadi urusannya itu bukan sama si Nick ini, tapi Spider-Man itu punya urusan kayaknya sama kakaknya si Nick ya teman-teman. Gawat Lily, Spider-Man itu balik lagi ke sini, katanya. Hah? Ya udah, cepet masuk ke rumah, katanya. Oh my love, jadi Spider-Man itu balik lagi ke rumah kakaknya si Nick teman-teman. Jangan sampai kamu deket-deket sama orang berkostum Spider-Man itu, kata si Lily. Oh my love. Gawat, kata Nick. Oke. Aku lupa kunci pintunya, katanya. Lah, kamu ini gimana sih? Oh my love, kenapa? Dia udah masuk ke rumah, tapi dia lupa kunci pintunya, teman-teman. Oke, gimana sih sini gini? Aku mau kunci pintunya dulu, kata Nick. Gak akan keburu, katanya. Mending kamu sembunyi, kata si Lily ya teman-teman. Di mana, kata Nick? Ya di mana, kek? Di bawah ranjang atau di mana, katanya. Oke, jadi disuruh sembunyi aja udah enggak akan keburu kalau misalkan si Nick mau ngunci pintunya dulu, teman-teman. Ya udah, aku ke kamar dulu. Aku udah di bawah ranjang, katanya. Pintu kamarnya dikunci enggak, kata si Lily. Jangan bilang enggak dikunci, Nick. Jangan bilang kamu enggak kunci. Ya ampun, aku lupa lagi, katanya. Parah. Nih, kata si Lily. Oke, Lily nampaknya kesel ya. Begitu pelupanya si Nick ini. Gawat, Spider-Man itu udah masuk ke rumah, katanya. Dia masuk ke kamar ini, kata si Nick. Udah, kamu jangan bersuara, katanya. Notif HP-nya dibisuin aja, kata si Lily ya teman-teman. Oke, jadi katanya udah ada di kamar yang si Nick ini sembunyi. Dan di sini Sinik harus jangan bersuara teman-teman supaya nggak ketahuan ya. Iya Lily, udah, Spider-Man itu berada tepat di depan aku, kata Sinik. Oh my love. Oh, jadi berada tepat di depannya Sinik ya. Sinik kan lagi sembunyi di bawah tempat tidur teman-teman, di bawah ranjang. Kelihatan kakinya Spider-Man itu. Kamu nggak ketahuan kan? Jangan sampai ketahuan, kata Lily. Oke. Semoga aja Nick gak ketahuan ya teman-teman. Enggak Lily, dia gak nengok ke bawah, kata Nick. Oke. Tapi kayaknya dia tahu aku sembunyi di bawah tempat tidur. Dan sekarang dia pergi, katanya. Oh, jadi si Spider-Man ini katanya sebenarnya tahu si Nick itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Tapi Spider-Man itu dia kayak pura-pura gak tahu aja gitu. Hah? Dia udah pergi. Sebenarnya apa sih tujuan Spider-Man itu? Apa sih maunya, katanya. Kayaknya Spider-Man itu punya masalah sama kakak kamu, kata si Lily ya teman-teman.
terbukti dari tulisan di pintu yang bilang katanya mau bunuh kakak kamu. Oke. Lily, kata Nick. Oh my love. Spider-Man itu meninggalkan sebuah kertas, kata Nick. Meninggalkan sebuah kertas. Tutup mulut atau kubunuh kamu. Oke. Jadi Nick, dia nyuruh kamu supaya jangan bilang ke siapa-siapa tentang kejadian barusan, katanya. Jadi disuruh jangan ngomong ke siapa-siapa ya, kalau si Nick ini ketemu orang berkostum Spider-Man dengan teori yang aneh ya, teman-teman. Ya sepertinya begitu, kalau aku bilang ke orang aku akan dibunuh, katanya. Tapi sayangnya si Lily udah tahu ya, teman-teman. Lalu gimana? Kamu gak bisa lapor polisi? Aku gak tahu, kata Nick. Kenapa sih? Kenapa jadi gini? Apa yang terjadi, kata Nick? Nick, tenang Nick, katanya. Oke. Si Nick kayak pusing banget ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama kakaknya dan Spider-Man itu? Mending kamu tunggu kakak kamu pulang dulu nanti malam, lalu tanyakan apa yang sebenarnya terjadi, katanya. Iya sih. Karena Nick emang benar-benar gak tahu apa-apa, teman-teman. Jadi lebih baik tanyakan aja ke kakaknya yang punya urusan sama manusia berkostum Spider-Man tadi ya. Iya Lily, kata Nick. Oke. Aku tunggu kakak aku pulang dulu, katanya. Semoga aja Spider-Man itu gak datang lagi. Dan to be continue, my love. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari Spider-Man itu, teman-teman? Kenapa dia meneror kakaknya si Nick ya? Dan apesnya lagi, si Nick pas lagi ada di rumah kakaknya ya, dan kakaknya gak ada. Jadi yang kena teror itu malahan si Nick ya, teman-teman. Oh my love. Dan kayaknya ini ada lanjutannya, teman-teman. Mungkin kita akan upload besok ya. Jadi thank for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan perkataan yang tidak enak, yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya disini akan end. See you next time.